Satu hal yang harus kita pegang dalam kehidupan kita adalah kejujuran dan sikap untuk tidak menyakiti orang lain. Maka hidup kita akan merasa tenang dan dapat membawa ke arah yang positif. Berbicaralah kepada orang lain tanpa menyakiti hatinya. Tidak membuat gosip yang membuat fitnah bagi lingkungan dan memiliki sifat untuk menghargai dan menghormati orang lain tanpa pamrih. Untuk melakukan semua hal itu memang tidak mudah. Tuhan memang ingin menjadikan diri kita untuk menjadi pribadi matang, mempunyai sikap bijaksana, tawakal, berserah diri, dan rendah hati. Berat sekali prosesnya, tetapi itulah kehidupan. Kita harus belajar melalui kehidupan. Saya Septo Indarto mengucapkan terima kasih. Semoga kata-kata singkat ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih banyak.